Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mas Tony Channel. Siang hari ini aku mau bantu ibu buat es lilin. Yes, belajar masih pertama belajar. Siapa bu mau ke es lilin? Yo, kepingin naik. Jol. Enggak, siapa sih Rene? Gelem tak weh-weh nih. Yes. Tak kasih. Alhamdulillah, ini bukannya mau sombong enggak loh, cuma piye yo. Ikan pertama kali bikin. Ya kalau siapa yang mau ya kesini dikasih. Kan kemarin ibu kita alhamdulillah ada rezeki lebih, habis itu beli, alhamdulillah bisa beli kulkas. Cita-citanya beli kulkas guys. Kan kepingin. Kepingin kan. Mau lebaran. Oh, cucunya itu kan kalau kesini kan sering minta es krim. Nah, itu kan tokonya kan jauh. Biasanya itu leleh ya bukan mana ibu ya? Mau leleh terus ibu itu kayak nolongsan lah kesini ya. Kok ngini men putune Rene itu ku ese kok? Ya pertama kali ya. Apa, oh ya. Puasa. Puasa aku kan beli nugget, beli ayam. Nugget ayam toh. Lah habis itu kan nggak di freezer kan, freezernya di Mak Jami itu toh. Piyo. Nitip lah, titip. Jajannya ya nggak popo kan. Tapi kan masak setiap sahur kan ke rumahnya habis itu terus ngambil kan nggak enak loh guys. Intinya ibu Ingra itu kapan bisa tuku kulkas. Alhamdulillah kemarin itu ada rezeki lebih. Rezeki. Alhamdulillah dapat beli kulkas walaupun tidak bagus ya, setidaknya bisa dipakai lah menurut ya. Yeah. Ini bukannya mau pamer atau piye yo? Bukan mau pamer tapi yo piye yo? Megor piye langanan yo? Memberitahu lah kabar bahagia. Walaupun kulkasnya tidak bagus, yang penting bisa dipakai, ya, Bu ya. Iya. Tetap disyukuri. Ya bersyukur karo sing kuwasa diparingi rezeki. Alhamdulillah. Cita-citane ibunya Tony kan kepingin kulkas, tapi kan kemarin masih baru ini bisa beli. Kan kemarin kan rencana mau ampra listrik dulu itu loh, guys. Iki piye aku iso lho, Bu? Ya katanya bantu ibu. Nah, ya coba lah. Ya. Lens broad berarti gagal, oke? Okay? Gagal, gak apa-apa, kan belajar. Loh, tapi lunyu. Ya Allah. Loh, tulip gitu. Ngerti ini loh. Gak sangel, tenang, sik. Sampean si ibu lo kan mau gak ngomongku. Loh, kena lo. Loh. Nali angel, bu. Alon-alon. Nali angel. Aku mau kondil, aku cerita. Ya, aku tolek nali angel, guys. Oh kena. Ya, belajar lah deh. Belajar ya semua itu dari belajar tapi kok angel. Wong iso iso kok belajar sampai di sisi cili kok iso popo di sekolah ibu TK dipelajari susui kan iso sampai sekolah SMA. Gimana? Sukses. Amin ya Allah amin. Aku mau Dina. Kemarin itu rencananya itu mau ampra listrik dulu guys. Kan katanya enggak kuat ibu listrik yang jelek. Ini dicoba yang murah lah, wattnya kecil. Wattnya 40. Mumpuh raro aku. Kayak eneng kan tulisannya, jari ini bakule yo, jari ini tokonya yo 40. Murah nih guys, berang jeglek. Ya apa murah, mending mek dipakai. Ya, ini bu. Ah, sebelum tulip ya. Ya, kene. Nah, kalau, wah handal aku. Seperti itu guys. Ya kok besok ya mungkin ya jadi ampra. Malah yang Insya Allah jadi ampra Insya Allah. Yang rencananya beli kulkas itu malah Mbak Witri. Ya Ibu Wiwi. Kok ngijimin bu? Kurang gak, bu? Nggak apa-apa. Kurang maksudnya baju ini. Oh. Nah ini udah jadi segini. Seperti itu. Tapi sebenarnya itu kalau buat kebutuhan ini kulkas sih rapat terkangi ya bu ya. Loh bagi ibu kan kangi sebabnya kan ada jalan raya etek nggak jarang masuk jadi ibu lah insya Allah lah belanja kan pakai kulkas nggak layu ya seperti itu insya Allah saya ini di sini apa ibu gebes lombok. Ibu panenane kan lombok ya dimasukin lombok aja. Nih makanya ibu bikin seadanya. Seadanya lah, mau tani. Ini pun ketoke
kacang hijaunya itu panen sendiri ya, Bu? Iya, dari Maktum ini. Dari Maktum ibunya ini, Mas Londo. Heeh. Mertua. Mertua. Mertuanya Mas Londo. Nah, ibu. Lah, ibuku. Oh iya, Di. Lali. Lupa. Seperti itu, guys. Aku itu malah enggak dijak wetong aku, guys. Enggak dikasih tahu. Kalau enggak salah aku pas ke Malang, Batu Malang, nanti. Oh, ke Paralayang. Ke Paralayang itu tuh, guys, lah. Habis itu pulang. Datang-datang itu masuk ke rumah loh. Apa ini? Seperti itu. Kata, "Bu, kamu mimpi apa, Bu?" Enggak, katanya nganu ya, soalnya lek tuku kulkas ngono, ampra dulu seperti itu loh. Nah, aku enggak tahu. Semoro-moro beli. Ya, alhamdulillah lah. Maksudnya kan jeneng wong tani kan penak aman tuh duwe pas panen toh, guys, pas panen. Panen jagung kemarin. Panen jagung. Rene gue wong ana. Panen bungkusin ya. Mboknya Mas Toni. Sini bantu. Rene, Mbok. Ini gue jangan pegang ana kene lho, Dik. Nah, gitu. Nang ini ge. Enggak apa-apa. Salin se. Mandi dulu. Salin. Peh mbokku ki stelis tel mbawon nang model e. Gak apa-apa le wong tuwa. Wong tani wong tuwa. Aduh deh, mencut. Wow, si. Sandalnya baru, guys. Saman ku jali sepucuk esek. Nah, terus di nah. Nah. Mantap. Oh. Sembara, yuk. Nah. Bok elek demen pakai di kafe terus. Ya ora apa-apa. Endi piye? Iki kok ora kok Jogja gitu, Mbak? Iya. Lek sampean kok nih, Teh? Halusinasi. Aku ngendi? Kene. Coba iki. Ada kerupuk. Nah, Toni ki kat mulai kecilik sampai gede senengane cabuan, putihan. Tapi lare ngendang ndak iso. Asik gurune TK heran sama tangane si Toni. Ayo, Mbok. Sampeyan munggah, Mbok. Sampeyan apa, Mbok? Iso nali, Mbok? Iso. Nah, monggo, Mbak. Monggo, Mbak. Mbak Buyut. Ya lah adik nih, Mas, manggilnya Mbak. Sapa sih? Monggo, Mbok. Ya, Pak iso. Nah, Mas Toni yang ceramah. Ceramah apa, Bu? Lah, apa sih? Kan mau bikin es enggak punya kulkas. Maklum ya, guys. Trewok tani. Dulu itu mesti titip. Lama-lama kan ya enggak enak maksudnya ya. Ya enak sih, enak jepri ya. Ya kepengin lah, kepengin duwe dhewe. Sajane karo makmi ya. Ya ora apa-apa, sajane ndak apa-apa. Tapi ya piye jenenge wong iki kan mosok ya, tetangga mau terus no. Pengen lah dewe. Kaya Mak Jami, ibu kepengen sumur, duwe sumur dewe, Mak Jami ya kepengen punya sumur sendiri gitu lah. Mbak mbak lah. Ya. Pecah nih. Kocok dua sih rusa. Nah, terus kareti. Store apa po? Uangnya los. Rusak dibuang. Belajar. Loh, ndak iso ta. Mbokku. Ya Allah. Ya sudah tua ta. Ki maklumi sudah tua ta. Wes. Biyen nang yo dodol dawet, yo dodol bae. Sopo? Aku. Dodol dawet, dodol pecel. Punten. Yo sembarang, betul. Arak, apo? Ayam, leleh. Bisa larang-larang lho, Mbok. Biyen kidung payu le. Apa? Ngono ki diderenge payu kene kono payu. Saiki. Piro? Oh, ya biyen ya sih. Iku cek sing 10.000. Nah, ora lek dhewe ngono kuwi payu. Ya gros 100. Repes? Heeh. ₹100. Bagus. Piye iki mbokku ya Allah. Cek kok sampe mbok. Sing sisa to le, Mbok, njograt makanan kok. Cuma siapa yang mau es lilin boleh kesini ya. Minum-minum nggak apa-apa boleh aja.
Neng kono iki kabeh kulkas Bu. Iya. Keluargane ibu sing kidul, ya keluarga ngendi kabeh oleh rene. Ngki oleh nganu es, aku kan piye ya merasa seneng. Merasa seneng lah sapa sing ya, nganu oleh. Oke, cukup sekian dulu vlog hari ini. Terima kasih yang udah dukung channel aku sampai saat ini. Semoga rezekinya melimpah, panjang umur, selalu dilancarkan rezekinya dan selalu bahagia. Amin. Amin. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.